Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okay, alhamdulillah sihat. Sihat. Dah makan belum? Dah. Hari ini makan apa ini? Roti. Ya, alhamdulillah baik. Hari ini Ustazah nak ajar tilawah Al-Quran iaitu tentang sebutan huruf. Kenal tak huruf abjad Arab? Pernah dengar tak lagu Alif Batam? Lalu kita sebut betul tak? Alif Ba sampailah huruf Ya. Ya, bagus. Hari ini bagus. Hari ini siapa yang boleh nyanyikan? Fitri, cukup Fitri nyanyikan? Sebab dia berbaris satu di atas, jadi fungsinya sedikit.
putih berlainan ke tak? Apa sebutan dia? Swat ke swat? Swat. Swat, bagus. Sebut sekali lagi. Swat. Swat. Sekali lagi. Swat. Sekali lagi. Swat. Bagus. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tangan kanan. Tangan kanan. Apa bunyi dia, Haris? Swat. Swat. Bukan swat, sayang. Swat, dia tak berbaris. Tetapi, dia huruf yang kedua berbaris satu di atas. Dia bunyi, sebutan bunyi mesti berbeza, betul tak? Apa bunyi dia? Fitri? Swat, bagus. Fitri boleh bantu Haris. Swat. Swat. Hairudin? Swa bantu Haris. Haris. Swa. Swa. Islam. Swa. Swa bagus. Jadi kalau kamu jumpa dalam buku, dalam kitab Iqra ataupun kitab Al-Taisir, huruf swa berbaris satu di atas, bunyi dia apa sayang? Swa. Bunyi dia apa sayang? Swa. Swa bagus. Tepuk tangan. Menguasai huruf swat berbaris satu di atas, bunyinya swat. Okey, bunyinya apa sayang? Swat. Swat. Okey, boleh saya pindah huruf yang kedua? Boleh saya pindah huruf yang kedua? Boleh. Okey, bagus. Buat apa agaknya ni? Kenapa nak ketuk? Buat apa? Tak. Buat apa Hairudin? Tak. Buat apa Haris? Tak. Buat apa Islam? Tak. Tak apa kamu. Mungkin sebutan kamu hari ini kurang ke tepat. Jadi ustazah akan betulkan sebutan huruf tunggal awak Huruf dot. Tak. Huruf dot. Tak. Dot. Tak. Huruf dot. Okay, huruf dot berbaris satu di atas. Berubah tak agak-agak? Berubah tak agak-agak? Siapa kata berubah? Kanan. Kanan Fitri. Agak-agak berubah tak? Okey, bagus. Apabila menyebut huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas, berubah, akan berubah. Ini tanda baris satu di atas. Tanda apa saya? Baris satu di atas. Okey, ini huruf apa saya? Bagus. Huruf dot. Huruf dot. Tetapi, apabila berbaris satu di atas, sebutan mesti berlainan. Berbeza. Sebutannya siapa boleh agak-agak? Siapa nak cuba? Siapa kata ustazah sebut dot juga? Siapa kata betul? Siapa kata salah? Salah kan? Sebutan yang sebetulnya iaitu do. 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 Okey. Kalau nak lagi mudah. So, kerja besok. Ha? Nak lagi mudah? Gambar apa yang saya dah kaitkan ni? Donat. Gambar apa? Donat. Donat. Bob. Dekat. Hampirlah sama dengan donat. Jadi, apabila huruf bot berbaris satu di atas,
atas sebutan bunyinya, bunyinya itu go. 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 Ingat? Do. Donat. Eh, ingat. Do. Donat. Kalau huruf suar, agak-agaknya apa sebutan yang paling hampir? Eh, awak ingat? Siapa boleh bagi tahu salah? Aku boleh bagi tahu Ustazah. Haa, Ustazah dah jumpa dah jawapannya. Sabar apa agak-agak tu? Orang tengah solat. Siapa agak-agak solat ni? Budak. Budak ke budak ke? Kecil. Mungkin adik-adik kamu pun tengah. Mungkin ada Hairudin. Mungkin ada Fitri. Jadi sebutan yang paling hampir dengan huruf suar, iaitu suar, solat. Suar, solat. Suar, solat. Okey, bagus. Jadi, cuba buka buku muka surat 16. Muka surat 16. Baik. Jadi, kamu jumpa huruf apa tu? Huruf? Suar. Baik. Huruf suar. Baik. Ustazah akan duduk sama kamu. Iaitu huruf suar. Baik. Tunjuk pada huruf tersebut. Okey. Tunjuk huruf tersebut. Ikut Ustazah baca. Suar. Sampai jumpa. Jadi siapa rasa
So. Okey, bagus. Tepuk tangan pada Fitri. Siapa nak? Nak cuba lagi sekali kita seorang. Isra nak cuba. Okey, bagus. Bagus, eh? Jadi salah yakin, eh? Fitri, Isra, Hairuddin, Haris. Lepas ni, jumpa huruf suat yang berbaris satu di atas. Boleh sebut dengan betul. Apa bunyinya? Apa sebutannya? Solat. Apa sebutan bunyi huruf tersebut berbaris satu di atas? Suat. Boleh kita pindah huruf yang kedua? Boleh. Boleh pindah yang kedua? Boleh. Kita dah pandai dah cemerlang sebut huruf so. Betul? Huruf so. Bunyi juga sama-sama. Bunyi so. Huruf so berbaris satu di atas iaitu bunyi dia so. Bunyinya so. Bunyinya? So. Ingat? Rasa-rasa kalau tu sepak batu, boleh ingat tak? Awak jalan-jalan lepas tu sepak batu. Boleh ingat tak sebutan huruf tu? Boleh. Sebab saya dah yakin kamu murid yang cemerlang. Cemerlang. Murid yang pandai. Baik. Dah kita sebut huruf apa? Sebutan suara tadi. Jadi kita pindah. Huruf yang kedua yang saya ajar hari ini iaitu huruf ta. Huruf ta. Tetapi huruf ta ini berbaris satu di atas sama macam huruf suat. Suat berbaris satu di atas. Okey, huruf ta berbaris satu di atas. Bunyinya? Ta. Bunyinya? Ta. Fitri, bunyinya? Tolong ke Fitri. Fitri dah rajin, eh? Rajin datang sekolah, jadi murid yang pandai. Baik, sekarang buka buku surat 17. Okey, tengok petak yang pertama. Sama juga, ada 6 petak. Ada 6 petak, Okey, cuba siapa agak-agak nak bunyi dulu. Tak tahu, salah-salah aja. Awak? Mesti. Haris? Saya mesti Isra. Haris nak sebut? Cuba Haris sebut Haris. Tak apa, salah. Bila sayang? Boleh baca tapi kena sebut dengan sebutan yang betul.
Kalau orang dengar orang keliru. Orang keliru bunyi do. Sebut do. Kadang sa, sha, sa. Jadi hari itu saya nak sentuh huruf do je. Betul? Do. Okey, boleh saya boleh. Bunyikan semula. So, do, ha. A. A. Okey, bagus. Okay.
belajar eh. Okey. Tadi kita dah saya nak kenalkan ya sebutan bunyi huruf eh. Lepas tu gambar yang boleh mengingatkan kamu. Kamu pandang huruf tersebut, kamu boleh bayangkan gambar tersebut dan boleh diingat. Eh, lepas tu kita dah sebut secara berkali-kali. Bagus. Hari Mudin hari ni saya suka. Hari Mudin, Fitri, Harnis. Eh, Ishraf. Sangat cemerlang eh. Kita dah, saya dah cuba eh, dah dengar secara menyeluruh sebutan kak kamu berpandukan kitab Al-Taisir eh. Jadi lepas ni rasa ada masalah tak? Bagus begitu. Jadi eh, untuk rumusan pelajaran hari ini, padankan huruf berdasarkan gambar di bawah. Padankan, tahu kan? Kalau bahasa Inggeris apa? Mesh kan? Padankan, suaikan, padankan huruf berdasarkan gambar di bawah. Okey, gambar yang pertama. Gambar yang pertama, siapa nak cuba? Agak-agak sebutan bunyi huruf apa agak-agak? Ishraf dan Haris. Haris angkat tangan. Jadi, bangun Haris. Kenapa? Cuba Haris. So. Fitri, siapa nak betulkan Fitri? Tairundi. So. So, bagus. Tepuk tangan kepada Tairundi. Okey, gambar yang kedua. Ishraf. Ishraf nak jumpa lagi tadi. Ha, gambar orang tengah apa ni Ishraf? Panggil Ishraf. Solat. Ishraf ni malu lah. Okey, agak-agak sebutan bunyi huruf apa agak-agak? Bukan agak. Ustazah nak yang tepat. So, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah eh. Jadi, Ustazah rasa eh, cukup sampai sini. Apa yang Ustazah nak tekankan pada hari ini telah terasa, telah laksana. Jadi, kamu eh, Ustazah perhatikan Ustazah dah buat penilaian. Kamu dah boleh eh, menyebut huruf bunyi suar dan bunyi dor eh. Saya rasa cukup hari ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.